luar yang branded branded. Kemarin minta apa tuh? Saya mulai lagi loh, ntar lo beritanya. Alhamdulillah sudah beres semuanya. Tradisi ya seperti orang tua dulu lah. Katanya siraman biar bersih untuk raut cuyungan ya. Biar lancar semuanya lah. Iya. Rangkaiannya tadi mungkin seperti apa, Kak? Rangkaiannya. Rangkaian acaranya. Rangkaian acaranya sungkeman biasa minta doa sama orang tua. Terus habis itu ada acara simbol dagang. Dia dagang rujak tadi. Terus dagang rujak terus dimandiin, siraman. Mandiin, siraman, katanya ada air tujuh sumur, air kembang, air doa, karena air ada sumber kehidupan, itu simbol-simbol aja. Itu sendiri seperti apa tadi? Sempat ini sempat roaming karena ngomongin bahasa Sunda ya. Semua. Saya sengaja biar ngerti dia, karena dia menikah dengan orang Sunda ya harus ngerti. Iya. Ya, tapi masalah. Semuanya berjalan dengan lancar, lancar lah. Terima kasih doanya buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga ya. Mohon maaf tadi juga agak menunggu lama karena protokol kesehatan. Jadi di sini tidak boleh terlalu banyak ya gantian. Oh, berarti acara hari ini keluarga dekat tadi seperti apa, Kang, yang hadir, Kang? Keluarga Natali sama keluarga saya aja, nggak ada yang lain-lain. Nah, yang di Bandung dulu kesini, Kang? Semua. Keluarganya Natali juga semua. Cuma satu aja sih yang di Belanda, Oma. Omah. Ya, omah. Seharusnya sih omah ada di sini, cuman karena ya posisinya stay di sana terus harus ada karantina juga ya kan. Jadi perwakilan. Perwakilan, tapi insya Allah. Kakak pertama tadi Luki. Ya, kakak pertama, Mami Luki, terus ada yang Mami Nora, semuanya ada. Kalau Mami Gina berapa ya? Mami Gina yang keempat. Nah, itu. Betulnya neneknya itu enggak bisa hadir. Tapi doanya ya alhamdulillah lancar semuanya. Kan tadi sempat dibacain surat Yusuf juga ya. Ya itu rangkaian acara ya, dari. Itu seperti aktif memang udah aktif rangkaian ini. Udah berapa kali USG? Ya. Mbak, ini memasuki usia 7 bulan. Seperti apa sih kayaknya udah mulai wah. Ini sekarang udah ngap ya. Udah mulai ngap saya. Ya udah mulai mengkhawatirkan. Tidur kiri kanan serba salah. Udah bunyi tidur tuh. Udah gitu. Kasian gitu. Jadi makanya saya harus selalu ada gitu karena kan naik ke atas turun ke bawah gitu. Kamar di atas. Ya. Nah, ini anti-anti enggak sih sama dokter karena di usia kandungan sudah 7 bulan naik turun gitu. Ada enggak sih? Sebenarnya sih enggak apa-apa, cuma memang aku enggak terlalu banyak turun juga sih saya. Ya. Yang pertama gini, dia pertama kali ya kan pertama kali. Jadi yang diisukan dia udah punya anak dulu gitu. Dia pertama kali karena saya melihat nih benar yang udah punya. Taunya dia banyak keluhan, banyak aduh ini gimana ya, aduh itu terus baca Google searching terus apa-apa. Jadi kaget. Ya dia kan ngerasain biasanya nggak sakit punggung, tiba-tiba sakit punggung. Iya, ini kenapa ya sakit punggung? Google searching terus. Kenapa ulu hati bisa sakit? Muntah. Kemarin aja ya sampai muntah banyak. Terus kadang-kadang gini ya. Kalau yang tidak boleh itu kadang-kadang dia pengen, itu yang sulit. Kayak kopi manis gitu kan, terus kayak es. Boleh kata dokter ya, saya es. Boleh. Ya, tapi ada takarannya mungkin ya. Takarannya. Ya enggak usah ngeles lah udahlah. Kalau sayang ya benar kan ya, kalau sayang sama suami berarti harus sayang sama diri kamu dulu. Nah, kan jadi sayang lebih bawel lah. Untuk siaganya gimana nih? Karena memasuki 7 bulan kan. Selalu siaga. Saya dari awal selalu harus siaga. Karena ya siapa lagi kalau bukan suami. Adek-adeknya juga kan sini bantuin juga ya, tetap harus saya lah. Jadi apapun. Jadi saya tuh tidur tuh jam 4 subuh atau enggak kadang habis sholat subuh baru bisa tidur. Karena dia kan kadang-kadang ngigo, kadang-kadang manggil-manggil Jackie Chan gak jelas lah. Iya beneran, jadi saya tuh, wah ini apa lagi nih. Karena dia tuh orangnya gak pernah, misalkan mau minum air. Jangan gitu sayang, itu berita nanti jadi ini loh. Yang aku pengen mobil mewah kan itu kerekam. Sampai mindahin Monas ke Bandung kan gak bener.
Nggak ada orangnya nggak ini apa. Kalau misalkan istri sama suami kan ada suami ya, saya di pinggir gitu. Kalau mau minum tuh ya, saya ngambilin minum kan posisi lagi hamil ya. Jadi dia tuh apa-apa sendiri gitu. Jadi dia tuh mentang-mentang mandiri gitu. Terus tuh fungsi aku apa? Akhirnya ya aku minum sendiri aja udah. Oke, Mbak Natali, persiapannya seperti apa dan ini akan normalkah atau sesar? Jalan 2 bulan lagi kalau aja. Lihat nanti karena memang bayinya kelebihan berapa? Kelebihan 200 gram. 200 gram berarti harus diturunin ya. Dengan gula-gula. Saya udah tanyain ke toko emas nih 200 gram. Bukan dong. Kemungkinan mungkin minuman manis dikurangin atau gimana? Wah, ya itu susah. Coba bayangin jam 2 pagi coklat coba, terus es krim, kopi. Jadi saya tuh siaga tuh itu kopi itu es krim. Jadi saya yang ngabisin. Ya masa itu kopi, ya emang itu kopi bukan teh kan? Enggak, maksudnya jangan diminum itu. Makanya ini kelebihan karena coklat itu. Jadi mungkin ada setengah bule kali ya. Si bayinya mintanya yang luar-luar, yang branded-branded. Kemarin minta apa tuh? Saya mulai lagi loh, ntar lo beritanya. Gak apa-apa, biar terkenal kita. Iya. Udah apa kan? Hah? Apa tuh lama? Udah apa? Udah apa? Iya tuh, saya gak mau coba ke Amerika. Mau ngapain? Tolong panggilin Spiderman. Lah pusing lah gitu. Ya kan kalau nonton bisa ya, gitu. Aneh-aneh lah dia malah. Tapi dibawa happy. Jadi kalau misalkan di luar sana dia ngidam minta mobil, setiap acara juga ditanyain itu yang bohong gitu. Bohong. Dia mah enggak minta apa-apa, dia minta selamat, minta rukun, minta damai, minta ya bahagialah intinya itu. Kalau mungkin berubah penampilan, potong rambut jadi blonde, salah satu kayak bule-bule gitu. Iya, permintaan juga kan. Iya. Saya kan paling males ya. Aku udah, kamu diam, bisa gak? Enggak, iseng sayang. Iya, aku tahu. Dia lagi tidur kan, itu kan rambut dikuncir. Satu, dua, melek. Ya, dia pengen pendek katanya. Bawaan anak, pengen anak. Mungkin ya. Saya kan paling malas cukur rambut ya, Mbak. Kalau misalkan gak ada duitnya. Ya, kan lebih fresh. Enggak, tapi minimal aku pengen membuktikan lah gitu kan, apa yang diinginkan oleh istri harus diikuti. Karena apa? Ketika kita juga mempunyai keinginan seorang suami, pasti akan diikuti sama dia. Kemarin sempat WSG terakhir. Di mana, Pak? Kayak masuk. WSG? Itu lucu banget, maksudnya udah kelihatan persis gitu. Maksudnya wajahnya mungkin ke siapa, Kang Sule. Saya nangis. Kenapa itu? Kenapa? Kerci saya. Saya maunya enggak, itu maunya ke dia, itu maunya. Tapi saya berdoa terus, ya Allah jangan. Supaya mirip minimal hidungnya lah gitu ya. Ya terus saya percuma dong ngawinin dia. Misalkan masih sama kayak saya. Anak-anak kan semua udah mancung tuh. Nah ini tinggal yang ini, tapi ya insya Allah lah. Insya Allah apa kan? Mirip. Ada yang mirip siapa kan kemarin yang berusaha? Oh, tegesin mirip siapa? Ada mirip saya. Ya. Ya. Oh iya. Jarang ada wartawan dihajar artis. Tapi sama, iyanya. Tapi enggak. Pertama bersyukur, berarti anak gua dong, ya kan? Yang keduanya, aku pengennya mirip dia gitu loh, pengennya wow gitu, keren gitu ya sayang ya. Ya aku ngapain nikahin kamu kalau ya kalau masih tetap mirip aku mah. Berbagi keturunan. Udah siapin nama ada nama inisial ya. Iya, Andriansa Sutisna. Itu ujungnya inisial, depannya A. Nah itu ya. Coba tebak ya, A-nya apa? Ahmad. Yang menang Anton katanya saya. Ahmad. Bukan, nanti mau bikin kuis kita. Siapa yang bisa nebak namanya itu tidak dapat hadiah ya. Nah, Natali buat detik-detik kelahiran di 2 bulan ke depan seperti apa sih? Nggak sabar sih. Biasanya kalau kemarin-kemarin itu aku nggak terlalu ngitung. Nah ini berapa bulan lagi, tapi makin kesini, aduh ini masih bulan-bulan segini lagi gitu. Padahal tinggal 2 bulan lagi kan.
kesiapan dia gini tuh batin atau gimana? Semuanya udah siap, batin, mental semuanya udah siap. Ada photoshoot maternity nggak, Mbak? Apa? Photoshoot maternity sebelum itu lahiran. Sebelum lahiran. Ada pasti ada. Kamu mau nggak photoshoot sama aku? Ya nggak usah diomongin di sini lah. Nggak beli perlengkapan main. Belum. Siapaan gitu? Belum. Harus beli kamar. Kamarnya juga udah di. Kalau lihat-lihat kita udah. Cuma nantilah. Aku mencari yang gampang bisa datang ke sini gitu ya. Minimal endorse. Biar gratis. Nah, kan kalau ke mall keliling-keliling dia kasihan kan capek dong. Jalan aja dong begini. Jadi kasihan. Nantilah pas detik-detik mau 8 bulan mau ke 9 bulan kita udah siap semuanya. Insyaallah lah. Doain aja yang terbaik lah, lancar buat dia. Tapi alhamdulillah udah banyak perubahan lah. Awal gimana tensi dia emosionalnya aneh-aneh dia tuh nggak tahu nih kayaknya ini bakal jadi pelawak kayaknya ini. Iya benar Mbak, coba menurut Mbak lucu nggak? Aku kan lagi tidur diam-diam terus tiba-tiba dibalurin minyak kayu putih. Kamu kenapa ya kebalurin minyak? Kan kamu sakit perut, padahal aku nggak sakit perut. Kalau misalkan satu tetes nggak masalah, ini banyak blek. Ini maaf ya maaf, ini turun ke sini panas mbak. Nggak tahu makanya kan aneh, aku sampai marah. Kamu kenapa? Ya kan kamu sakit perut. Aku mah nggak sakit perut. Coba. Kamu nggak mikir kalau aku ke perut doang, itu mengalir ke daerah sensitif akunya sampai panas begitu. Aneh-aneh lah pokoknya. Udah mancing-mancing terus ya. HPL kapan kena apa? HPL. Kapan ya, saya? Kapan? HPL. Satu. Itu lahiran ya. Oh, insyaallah rilis di bulan Desember ya. Nanti pas jadi dia lahir, pas keluar single terbaru dari saya. Kemudian promo dong. Betul. Jangan dipotongnya, habis. Ah itu masih dirahasiakan mbak. Tapi kalau misalkan kemarin kita periksa, kata dokter disarankan sih untuk sesar, karena si bayinya itu kan aktif banget. Jadi dia tuh akan ada kemungkinan sungsang. Jadi kalau misalkan normal, nggak mungkin. Nah, berarti sesar. Nah kalau nanti diperiksa lagi pas 2 minggu sekali dia udah mulai normal, ya paling normal karena dia pengennya normal. Kakaknya gimana? Kang Sulaiman sudah. Kakaknya masih sabar. Hidup, alhamdulillah. Udah nggak sabar maksudnya. Iya. Iya semuanya, gitu. Semuanya udah nggak sabar, udah apalagi Ferdi, Rijuan, udah pengen, udah ngitung-ngitung tuh dia tuh bulan apa sih tiap ketemu. Ferdi. Ini bulan apa nih? Rijuan juga bulan sama. Apa? Dijon juga sama, Dijon lagi marahan sama dia, itu lagi bete, jadi nanyanya ke aku. Lagi marahan karena cemburuan, ya. Ke Ferdi mulu. Aku tuh dicuekin di rumah ini tuh. Ya. Jadi semuanya pengen sama dia. Ya, mudah-mudahan ini yang ini mau sama. Kak Natalie, moodnya jadi gampang berubah nggak? Jadi awal-awal ya. Awal-awal doang. Dia sebulan, dua bulan, tiga bulan. Nah, empat bulan baru sedang, lumayan. Lima bulan mulai mereda. Enam bulan mulai ngaco. Iya, itu. Apa aneh-aneh? Jam 2 ngajak jalan-jalan, coba jalan-jalan yuk kita ngangin, kemana aku bilang, terus dia mau ke pantai gitu, jam 3 subuh mau ke pantai, iya kamu ngaku nggak, terus lihat Instagram gitu, ini di sini ya seru ya gitu, satu hari, enak ya makan, apa gitu kan, terus baru 2 jam, ini minuman enaknya, pesen, itu di kamar sampai numpuk mbak, makannya cuma, nggak enak bagiin, habis gue pay saya, gitulah ya alhamdulillah sekarang udah mulai aktif banget, karena kadang kan dulu pas begitu sebelum 5 bulan 6 bulan tuh saya nggak mau nggak ngonten yuk gitu biar gerak malas, tapi setelah udah 6 bulan baru saya yang malas, tapi saya ngonten udah kamu aja, ya alhamdulillah lah. Doakan aja lah ya yang terbaik ya. Tapi udah mulai jalan-jalan pagi gitu nggak sih keliling pantai? Siang kalau nggak malam itu berenang terus.
berenang terus baru dua kali. Enggak berenang karena kan kamu bilang, ya ampun istri gua bohai banget gitu. Ya, makanya aku pengen kurus. Ya, gitu. Karena aku bilang, ya nggak apa-apa, kemudian ya, nggak apa-apa ya. Paus juga berenang tiap hari dia nggak. Paus. Ya kan? Giliran aku mau buah, kamu bilang monyet juga makan buah, tetap aja kayak monyet. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.